Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Semoga senantiasa terjaga stamina dan kebahagiaan. Top Jer selalu, kerabat-kerabat RJC Rumah Hitam Jer Channel, di mana pun, di mana-mana sajalah. Doakan senantiasa sihat walafiat. Okey, Jer, masih seputar tanjak. Hari-hari kita di Bengkel Tanjak Rumah Hitam, ragam customer, pelanggan, pembeli yang datang berbelanja ke Bengkel Tanjak Rumah Hitam. Ini peristiwa yang berlangsung hari ini. Di pelayanan kepada pelanggan yang boleh teman simak Rumah Hitam Jer Channel. Mudah-mudahan mereka juga berkenan memiliki tanjak dan apa-apa produk Bengkel Tanjak Rumah Hitam, termasuk jaket dan lain-lain DLL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kasih suara kecil, Pak? Suara-suara kecil. Terima kasih, Pak. Nanti ini belum tahu lah, itu salah, itu biru, Pak. Itu biru. Jadi yang betul biru, ini di atas telinga kanan. Jadi pakai biru. Oh iya, itu ini punya ini. Di atas telinga kanan. Gitu. Oke. Okay. Kalau sempit, kalau enggak, disempitkan lagi. Ini dia panggil cara yang ya. Ini di mana pinnya, Pak? Pinnya saya kasih pasuk pinnya. Ini harga berapa ya? Itu harga 8, Pak. 800 nggak, Pak? Nggak apa-apa. Tolong, Pak. Kami itu. Apa pinnya 800, Pak? Ya, Bang. Ya, Bang, sudah salah. Terus pasti dia. Jadi, ya, Bang. Kalau yang siap perang itu bagaimana? Oleh siap perang itu? Jadi gini, Pak. Yang artinya kalau ini ya, depan siap perang ya. Jadi gini. Ranjak ini. Ini kan gini. Kalau dalam situasi damai, dia makanya macam ini, Pak. Oh, gini, Pak ya. Ini tetap depan. Iya. Ya, kalau situasi damai dia makanya macam ini, pin ke sini. Dia seperti di pinnya. Iya. Pas dia marah, perang, masa perang, askar Melayu dulu macam ini. Oh, gitu. Ini simpul dia ke belakang perginya. Kemudian kalau saya tanjaknya itu pada bahan bang harganya.
ada yang 150.000 yang biasa seperti ini ya. Ada yang paling mahal ada yang 1.400 tinggal satu yang songket asli bang ya, tenun goyang itu tradisi kemarin sisa saya beli kain lebih untuk Menteri Perhubungan saya buatkan untuk Menteri Perhubungan Budi Karya jadi sisa kain saya buat banyak nasi kain itu memang lebih siap bang, makasih bang ya. Kayaknya orang sekarang gak tau loh. Ingat kanan dulu, takut orang itu salah pakai gini jadinya. Ini ke belakang, itu perang artinya. Enggak, bukan ini patokan, ini patokan ini. Bukan ini, ini di atas telinga kanan. Bukan di sini. Di atas telinga kanan. Jangan pikirkan ini. Ini akan betul sendiri, kalau ini betul sendiri. Nah, itu itulah pakainya. Ya. Ini mengamankannya nih. Kang Asep ini tukang jahit. Jadi setiap dia punya customer perlu dengan tanya selalu datang ke sini. Kita boleh minta sedikit macam testimoni lah. Gimana menurut Kang Asep selama ini udah berpuluh kira yang buat di sini kan? Silakan Kang. Jadi alhamdulillah saya udah banyak buat tanya di sini itu. Alhamdulillah pelanggan saya itu rata-rata bilang kuat. Makanya bagus mereka tanya. Kadang-kadang itu kesini ke pasar jadi rumah hitam alhamdulillah terima kasih mantap tanya kamu ya kita kuat kan ditanya ya jadi kalau orang pesan satu jaket saya kasih gratis tanya ini badan awak ini L ini buat sebut tajaknya yang lain jadi orang banyak salah mau kita jadi. Saya biasanya buat gantung saya tanya aja baju pakai apa? Saya coba bajunya M gitu M. Dari Jakarta, dari Medan, Jakarta, Kalimantan itu saya tanya aja saya bajunya apa gitu, baru saya buat. Gitu. Ini belum saya buat tanya ya, kainnya di Mas Rizky, bisa kainnya. Saya pakai tanya yang ini tapi kamera. Ya,
orang banyak salah pakai ini, taruh kiri, taruh belakang, itu salah. Jadi tanda itu bukan pada ini, pada ini dia. Ini yang menentukan. Ah, bukan. Jadi dan itu maknanya perang. Jadi kalau Melayu marah, saya di tengah pasar dan di terminal begitu dan ribu-ribu, saya udah tak sabar lagi. Itu berantakannya. Tak ada cerita cakap lagi. Fight aja gitu. Kalah atau menang. Tapi kalau saya masih mau cakap, masih mau mengundik, ya banyaknya masih seperti ini. Tapi kalau sudah memuncak kemarahan saya, sudah mau amuk, bukan antrik, amuk jatuhnya, amuk saya. Sudah pusing. Orang sudah tahu, kalau orang Melayu yang lama, orang-orang Melayu tak tahu. Ada ini yang filosofinya ya. Tapi kita masih berbaik-baik, kita lapang silaturahmi. Itu lapang silaturahmi. Kawinan, silaturahmi, syukur itu pertemuan. Banyak orang keliru, banyak dapat ilmu-ilmu gimana. Jadi orang sering salah mau tanya di jalan-jalan itu, dia selalu ingatkan. Orang setiap belajar tanya sini selalu saya ingatkan. Selalu saya kasih tahu. Adab memakai tanya itu. Tak boleh selama PT. Kalau waktu pekerjaannya masih boleh. Karena Melayu itu sebenarnya banyak seperti ini. Karena dulu ini. Ayo, bagi-bagi. Oke, Aceh. Ini channel.